Tribuners Gubernur Papua Lukas NMB dikukuhkan sebagai pemimpin besar atau kepala suku besar di tanah Papua oleh Dewan Adat Papua pada Minggu 9 Oktober di kediaman pribadinya di kawasan Koya Tengah, Distrik Muarata Mi, Kota Papua. Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut Mataikan, hal ini merupakan proses organisatoris Dewan Adat Papua yang telah menggelar rapat pleno resmi ke-11 di Jayapura serta mendengar masukan dan pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua, menurut Sorabut dalam pembahasan Dewan Adat tidak melihat Lukas NMB sebagai gubernur Papua, namun melihat sepak terjangnya ketika mengabdi sejak di pemerintahan terendah hingga menjadi orang nomor satu di bumi cendrawasih, pengukuhan tersebut dilakukan melalui mekanisme pleno Dewan Adat Papua yang telah diputuskan dan mengikat secara alam dan Tuhan yang merestui. Menurut Sorabot, sepak terjang Lukas NMB ketika mengabdi, mulai dari pemerintah terendah sejak masih bertugas di Merauke, Wakil Bupati Puncak, Bupati Puncak, Lalu sebagai Gubernur Papua sangat cukup untuk mendapatkan gelar tersebut. Pengabdian itu tidak bisa diragukan. Menurut Sorabut, Gubernur Lukas NMB betul-betul membuktikan agar mencerdaskan anak bangsa, merekatkan pembangunan ke masyarakat adat, hingga membuka isolasi daerah-daerah terjauh dan mendekatkan pembangunan. Namun pengangkatan Lukas NMB ini tak sepenuhnya mendapatkan respons baik. Banyak warga adat Papua yang tak setuju dan menganggap Lukas NMB tak pantas untuk mendapatkan pengukuhan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank <laughs> you.